Pagi ini Aki lagi berada di salah satu kampung ya, yang berada di Sukabumi Selatan. Dan ini merupakan kampung tertinggi ya, yang berada di wilayah Desa Bojong ya. Ini pohon kelapanya tinggi sekali tuh. Mungkin kalau dihitung meter ini sekitar ya 30 meteran ya. Jadi si air niranya itu dicantolin di pinggang ya. Nah ini air niranya, ini air nira kelapa ya. Tuh. Si Eteh Iom. Alhamdulillah. Iya mah bangun teh teh nyangsang teh teh. Iya ayo teh nyangsang teh aya. Ya mah lamun kuat gitu. Tangagana jeung komarana aya cai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi berayaki semuanya dimanapun kita berada. Dari Sabang sampai Merauke, dari Asia sampai Eropa. Mudah-mudahan hari ini kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, serta diberikan rezeki yang melimpah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pagi ini Aki lagi berada di salah satu kampung ya, yang berada di Sukabumi Selatan. Oh, seperti ini suasananya tuh. Dan ini merupakan kampung tertinggi ya, yang berada di wilayah Desa Bojong ya. Seperti ini view-nya tuh ke depan sana. Nah. Dan ini beberapa rumah ya yang berada di sekitaran kampung ini. Dan Aki akan menyusuri jalan ini ya, menuju ke beberapa rumah yang berada di kampung Cingenge ini ya. Nah, ini, kemudian di sini apa namanya? Oh, air sangat melimpah sekali ya tuh. Oh. Nah, posisinya ini berada di area perbukitan ya. Dan ke sananya merupakan perkebunan ke atasnya ya. Dan di sini ada yang masih punya kerbau ya tuh. Nah, kita lanjut. Dan di depan sana juga ada beberapa rumah itu. Mungkin masih dari bagian ya, dari kampung ini ya. Nah, ini kerbaunya tuh, yang punya kerbau. Lanjut lagi. Kemana isuk-isuk? Inung-inung ya. Kemana isuk-isuk? Sawah. Kemana baron ayahnya? Baron? Ayah.
luminai. Sabara tangkal itu pinuh gini. Eta pinuh sabara tangkal itu. Oh. Ada penyadap nih. Pinuhnya itu jali kan? Pinuhnya. Eta didin di dia namanya. Duh, ngelawan panon poe. Ini pohon kelapanya tinggi sekali tuh. Mungkin kalau dihitung meter ini sekitar ya 30 meteran ya. Nah, kelihatan orangnya tuh. Orangnya lewat ke atas. Proses pengambilannya sudah selesai ini. Jadi si air niranya itu dicantolin di apa namanya? Oh, di pinggang ya. Pohon kelapanya luar biasa tingginya tuh. Eta mah pinuh geuning deh kah? Bagoy 5 liter sabar leungeun teh? Bagoy. 6 liter tuh. Dan ini setelah apa namanya? Oh. Nah, ini air niranya, ini air nira kelapa ya, tuh. Ya teh sok pinuhnya siapa itu? Ya sekali nih sok pinuh jali kan. Oh, sekapung ya. Oh, udah meureun kadang-kadang kayak gitu namanya udah menyongol poe. Ngan maksudnya teh maksudnya patokannya sok pinuh ya merenya gitu. Hari deng nonnya tak iya merenya nyiruannya. Oh. Dan ini apa namanya penampungnya. Kata si Akang barusan ini segini suka penuh ya. Ini mungkin sekitar 35 liter ini ya. Tuh dan masih akan naik lagi yang satunya tuh. Oh. Dan ini pohon kelapanya tidak begitu tinggi ya. Dan ini tidak ada. Nah, seperti ini view-nya dari sini ya. Dan memang suasana persawahannya tuh masih sedang menghijau ya padinya ya. Sebelah sana juga ada beberapa perkampungan, ada perkampungan juga ya tuh, beberapa ada rumah. Tapi Aki tidak akan ke sana ya. Keren ya. Kembali lagi ini ya, setelah barusan ngobrol ya sama warga kampung di sini ya. Wah ini tuh ternak ya.
minta makan sepertinya. Sadapnya tuh. Rencana naon eta nya? Tadi heula ge. Kelebak heula. Dan air di sini air apa namanya? Air di sini sangat melimpah sekali tuh. Arek ya. Di mana dia? Tah, tadi dia ulit si Baron. Oh. Apa? Dia mau bahaya tuh makanya tadi kenyang cai. Kunaon? Pan bencana tuh ya. Oh, 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 ketangnya. Bahaya bencana pan ke. Heeh. Terkenyang sang Ica itu nya. Dan di sini ada beberapa rumah juga ya. Oh. Hei. Yo, 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 yo. Tengah letak, letak. Doing crazy dreaming. Ada memang kontrol alam di sini seperti ini. Apa namanya? Posisinya. Dan di sini juga apa namanya? Alamnya sangat labil ya, karena setiap musim hujan biasanya apa namanya suka ada pergerakan tanah. Oh, seperti ini. Dan di sana di bawah juga ada beberapa rumah ya. Kita putar ya. Nah, dan inilah kampung yang apa namanya yang pertama tadi aku review ya, itu di atas. Dan itu ada beberapa rumah terserip-serip ya di bawah apa namanya rimbunnya pepohonan, dan ke atasnya udah merupakan hutan-hutan ya, hutan dan perkebunan itu tuh merupakan perbukitan ya. Oke, Aki akan kembali lagi. Dan tadi Aki melihat ada yang lagi apa namanya rambet ya, ngerambet, istilahnya membersihkan rumput-rumput ya yang ada di apa namanya yang ada di sela-sela tanaman padi biasanya. Kuno saat kuning ya. Ih, abang-abang husum hujannya.
atau merentang lah teh ya ngaramet nage. Ah, tak sama kaluman ya. Si teh ya. Alhamdulillah. Nya mana? Iya mah bangun teh teh nyangsang teh itu. Iya, ayo teh nyangsang teh aya. Ya mah lamun kuat gitu. Tangaga na jeung komara na aya cai entar ngarangkeun jelema lemah lembut mah. Tara diberi cai. Atuh sa atuh sasere deh urang ge sarua cara batu. Ah isin ka komak ajal mi kieu mah bangsa kieu. Sangu ka mamana. Mun amang tu. Insyaallah. Wah. Oh, insyaallah sudah deh. Nya, nuletik. Ngoret-ngoret ya tehnya. Teh maaf. Oh, nyata. Daun parawan mah. Dibantuan. Nya. Nya, siap insyaallah. Siapkan peteuna nya. Ora keneh nya. Itunya. Wah, hebat. Mereka semuanya. Jadi aku udah kembali lagi ya. Ke tempat di mana aku tadi pertama review ya. Sekian dulu dokumentasi aku pagi ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.